Cerita berawal di sebuah rumah sakit yang disebut penjara Arkham Asylum. Seseorang yang mengendarai Batmobil masuk dan disambut oleh para penjaga. Orang tersebut kemudian diantar menuju ke sebuah sel tahanan. Saat dibuka pintu sel tahanan, di dalam tahanan itu ternyata adalah Batman. Sementara orang yang baru saja tiba dengan mengendarai Batmobil tersebut adalah Jack Napier. Jack bertemu Batman di malam ini, ingin menyatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan bantuan Batman. Adegan pun berpindah pada setahun yang lalu. Seorang psikopat dengan mengenakan kaos yang berlogo Batman sedang berlari. Ternyata Batman yang sedang mengendarai mobil mengejar Joker yang mengenakan kaos oblong yang berlogo Batman tersebut. Dalam aksi pengejaran itu, dia ditemani oleh Batgirl dan Nightwing. Tapi kali ini sangat berbeda seperti biasanya. Ya, karena aksi Batman tersebut sangat membabi buta, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan orang lain yang sedang dilaluinya. Kali ini entah kenapa nih Batman bertindak sangat brutal. Nightwing bahkan diam-diam menyarankan kepada Batgirl untuk tidak usah lagi berpartner dengan Batman. Masih dalam pengejaran, kali ini mereka berada di sebuah gudang, tempat penyimpanan pil milik FDA, Food and Drug Administration, BPOM-nya negara Amerika Serikat. Kemudian Batman yang masuk lebih dahulu langsung memulai pertarungannya dengan Joker. Ada 4 halaman yang menampilkan pertarungan yang sangat dahsyat, sengit antara Batman melawan Joker. Entah karena pikirannya yang sudah tidak waras atau terprovokasi dengan kata-kata si Joker, Batman tidak lagi menahan dirinya saat menghantam Joker. Tanpa bisa mengobati oleh yang lain, Batman kemudian memasukkan beberapa butiran obat ke dalam mulutnya si Joker, tepat di hadapan para semua petugas. Mereka yang melihatnya sangat menjadi terkejut atas apa yang baru saja dilakukan oleh Batman. Apa yang dilakukan Batman tersebut ternyata direkam oleh seseorang yang ada di TKP, yang kemudian video tersebut ya menyebar dan menjadi viral. Dalam sebuah berita Inside Gotham, sebuah acara berita TV, pembahasan serius mengenai apa yang telah dilakukan Batman kepada seorang narapidana yang bernama Joker. Hingga penduduk kota Gotham kini mempertanyakan masih tidaknya bergunanya si Batman dan keberadaannya di tengah kota mereka itu. Dari GCPD pun muncul dua kubu. Ada yang ingin menangkap Batman yang dipelopori oleh detektif Bullock, dan ada juga yang berusaha melindunginya, yaitu Komisaris Gordon. Joker dalam ruangan perawatannya selalu dipantau oleh Komisaris Gordon. Bagaimanapun juga, menurut Gordon, Jack Napier adalah seorang kriminal yang paling brutal di kota Gotham. Suatu hari, Joker terbangun dalam pingsannya. Dia terlihat menyendiri dalam ruangan tahanannya. Kita beralih ke Wayne Manor. Dick Grayson dan Barbara Gordon menghampiri Bruce Wayne dan mempertanyakannya atas tindakan Batman pada Joker beberapa waktu yang lalu. Bruce pun kemudian mengajak mereka ke sebuah ruangan rahasia yang ada di dalam Batcave, di mana di sana terbaring lemah sosok Alfred yang selalu setia melayaninya. Menurut keterangannya si Batman, sudah 1 bulan terakhir ini Alfred di situ terbaring di atas tempat tidurnya, dan satu-satunya cara yang dia lakukan sekarang untuk mencegah kondisi Alfred agar tidak bertambah parah lagi adalah dengan menggunakan teknologi pembekuan Mr. Freeze. Mendengar penjelasan Bruce, Nightwing dan Barbara kemudian memahaminya. Kita kembali lagi ke Joker. Setelah dia sadar dari pingsan dan perawatannya yang sudah beberapa lama, sikapnya kali ini ternyata berubah 180 derajat. Ya, suatu malam si Batman melihat dari jauh Joker yang sepertinya tidak seperti biasa.
yang kalau seperti biasanya dia bertindak gila dan berpsikopat pada seperti biasanya. Namun kali ini dia berubah menjadi sosok yang pendiam dan justru menunjukkan kejeniusannya. Dia bahkan telah mempersiapkan dirinya sendiri untuk menuntut pihak kota Gotham, khususnya terhadap Gotham City Police Department, ya, kepolisian kota Gotham, atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengan menggunakan nama penyanyi, dia sekarang bernama Jack Napier, mengancam akan membawakan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum apabila Gotham City Police Department tidak menahan Batman. Di sisi lain, sebagai ganti atas perbuatannya selama ini yang telah meneror kota Gothamnya yang tercinta, Jack berjanji akan menjadi pelindung kota Gotham sebagai The White Knight. Masih dalam kilas balik satu tahun yang lalu, cerita tetap menelusuri Joker yang sekarang sudah mulai berubah. Dalam persidangannya yang sedang berlangsung ini, Jack menjelaskan dengan panjang lebar yang disaksikan oleh semua khalayak yang ramai dalam persidangannya itu. Dia dengan gagah berani menyatakan bahwa dia mungkin adalah seorang super kriminal, tapi dia bukanlah seorang penjahat besar seperti pihak kepolisian, dan begitu juga dengan Batman selama ini. Menurut pembelaannya, merekalah yang telah membentuknya menjadi sosok Joker, terlebih dengan berbagai tekanan yang ada di penjara Arkham Asylum. Sehingga siaran televisi Inside Gotham kembali membahas tentang keberadaan Joker yang kali ini mungkin diragukan sebagian pihak. Namun ada juga nih sebagian pihak yang mempercayai kegigihan Joker yang kali ini sudah berganti nama dengan nama Jack Napier. Dari semua yang dilakukan Jack untuk membuatnya berubah pasca dia bebas, nah, langkah pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi Harley Quinn. Setibanya dia di tempat kediaman Harley Quinn, dia disambut dengan gembira. Jack kemudian mengungkapkan hal yang sebenarnya, karena dia tidak sekedar hanya bertemu dengan Harley Quinn. Jack bahkan melamar Harley, memasang cincin pertunangan di jari manisnya si Harley, dan mengajaknya untuk menikah. Namun itu tidak disambut dengan baik oleh Harley Quinn. Dengan sialnya, Harley menolak mentah-mentah karena dia tidak suka dengan karakter Jack yang sekarang sudah berubah seperti itu, tanpa makeup, tanpa kekonyolan yang seperti biasanya. Memukul Jack yang membuat Jack menjadi terkapar di lantai, memarahinya karena Harley tidak menginginkan pria yang dia cintai seperti ini. Namun tiba-tiba nih ada sosok Harley Quinn yang lain yang menggunakan kostum klasik. Ya, si Harley Quinn yang satu ini justru menyukai Jack yang layaknya manusia biasa dan tidak terobsesi dengan Batman. Si Harley Quinn yang mengenakan kostum klasik sambil membawa binatang peliharaan yang mengamankan si Harley Quinn yang satu lagi dalam adegan ini begitu sangat membingungkan, karena ada dua Harley Quinn yang satu tidak menyukai Joker yang sudah normal alias si Jack Napier, dan yang satu lagi Harley Quinn yang mengenakan kostum klasik ini menyukai Joker yang sudah normal. Harley Quinn dengan kostum klasik kemudian membawa Jack keluar dari tempat itu. Kemudian kita berpindah ke Batcave. Mr. Freeze ada di sana. Terlihat ada Bruce Wayne, Barbara Gordon. Di mana Bruce bersama kedua yang lainnya, Barbara dan Victor Freeze alias Mr. Freeze, mencoba untuk membantu menyembuhkan istrinya si Victor, yaitu Nora Freeze, dari penyakitnya. Karena Bruce juga membutuhkan teknologi yang sama untuk membantu Alfred. Sebenarnya Victor Freeze alias Mr. Freeze telah menyimpan istrinya dalam kondisi cryostatis selama beberapa dekade. Dia bekerja setiap waktu untuk menyembuhkan sindrom McGregornya yang membuatnya menjadi sekarat.
Oleh karena itulah dia menjaga dirinya dari penuaan selama 50 tahun dengan menggunakan Cerosuit. Pada kesempatan kali ini dia dihubungi oleh Bruce Wayne untuk membantunya menyelamatkan kepala pelayannya yang sekarat, yaitu Alfred Pennyworth. Nah, pada saat ini Victor Freeze bekerja dengan Bruce, kemudian membawa si Barbara Gordon sebagai asisten labnya. Pada percobaannya kali ini, Freeze menguji serum yang seharusnya dapat membawanya keluar dari cryostasis, yang secara tidak sengaja tuh mengakibatkan tubuhnya kembali ke usia biologisnya, yaitu 80 tahun. Menyadari bahwa tikus yang dia uji telah mati, dan ternyata mereka tidak dapat menyembuhkan sindrom McGregor, ya, Freeze menangis putus asa di depan tangki yang berisi istrinya yang masih koma di dalam tangki itu. Kembali kita ke Jack Napier yang dibawa Harley Quinn yang mengenakan kostum klasik ini. Dia menyatakan bahwa namanya adalah Harleen Quinzel dan membawanya si Jack ke dalam rumahnya. Ya, si Jack terkejut dengan kehidupan Harleen yang biasa-biasa saja. Dia juga terkejut begitu tahu si Harleen sudah menyadari bahwa dirinya belum 100% terbebas dari bayang-bayang Batman di dalam pikirannya. Harleen juga berjanji akan membantunya untuk menyembuhkannya. Sekilas muncul nih adegan kilas balik yang menceritakan alasan Harleen meninggalkan Jack, yaitu pada saat dirinya saat itu sebagai Joker yang sudah terobsesi dengan Batman, bahkan sampai berniat untuk membunuh Robin Jason Todd demi mengetahui identitas asli Batman. Harleen kemudian memanggil Batman untuk mencegah niat Joker tersebut, walau pada akhirnya Jason menghilang begitu saja dan Joker tertangkap oleh Batman dan dikurung di penjara Arkham Asylum. Jack mengaku tidak ingat sama sekali apa yang terjadi pada saat itu. Apakah Robin Jason Todd sudah mati atau masih hidup di saat dia menyergapnya? Namun dia memastikan pada Harleen bahwa mulai sekarang akan berusaha untuk menyelamatkan kota Gotham, baik dari semua kesalahan yang telah dia perbuat maupun dari korupsi yang telah merajalela di kota Gotham-nya tercinta. Mereka berdua pun akhirnya berpelukan dan sepertinya ada kehidupan yang baik untuk kedua pasangan ini. Beralih ke Bruce Wayne, dia sedang menghadiri sebuah acara. Tanpa sengaja, dia menyadari bahwa aksi-aksinya sebagai Batman justru dibicarakan oleh para konglomerat yang hadir di sana, di mana mereka sendiri menekan orang-orang pinggiran. Ya, mereka membicarakan hal-hal yang negatif mengenai Batman. Namun, apa yang didengar oleh Bruce ini membuatnya menjadi marah. Dan sebelum pergi, si Bruce sempat melampiaskan amarahnya kepada salah satu seorang pengunjung yang bernama Pierce, memukulnya hingga terkapar di lantai. Kembali lagi nih kita ke Jack dan Harleen. Di sebuah tempat yang tidak diketahui, Jack dan Harleen sedang berada di suatu tempat. Ya, di tempat itu mereka berdua sedang berkumpul dengan semua penjahat yang ada di kota Gotham. Ada Baby Doll, Ben, Killer Croc, Penguin, Poison Ivy, Roxy Rock, Scarecrow, The Riddler, Two-Face, dan yang lainnya lah pokoknya. Jack mengaku dia hanya ingin mengajak mereka minum-minum saja. Tapi yang tidak disadari oleh para penjahat tersebut, ternyata di dalam botol minuman yang mereka teguk ada sari tubuh Clayface yang sudah dimasukkan oleh Jack sebelumnya. Dan saat mereka semua para penjahat itu meminumnya, otak dan pikiran mereka berada dalam kendali Jack Napier yang dengan menggunakan keterampilan Mad Hatter yang dapat mengontrol semua pikiran para penjahat kota Gotham ini. Dan hal ini tentu saja dapat memudahkan langkahnya si Jack bersama Harleen untuk mengendalikan semua penjahat.
di sebuah tempat yang bernama Zoinko Joke Shop dengan pemilik seorang wanita tadi yang menyerupai dengan Harley Quinn sedang mengenakan kostum barunya yang kali ini menyerupai kostumnya si Joker. Ternyata Harley Quinn yang pertama dijumpai Jack pada edisi yang pertama adalah wanita ini. Dia bernama Marianne Drews. Dikarenakan ketidakpuasannya, si Drews kemudian mengubah penampilannya dan mengubah kostum Joker untuk dirinya sendiri dan menobatkan dirinya dengan nama Neo Joker yang bertindak sebagai pengganti Joker hingga Joker yang asli kembali menghantui kota Gotham. Sementara itu, para penjahat kota Gotham bersatu padu membuat kerusuhan di pusat kota. Para penjahat super itu yang sedang dikendalikan pikiran mereka oleh Jack termasuk Penguin, Killer Croc, Riddler, Ventriloquist, Poison Ivy, Roxy, Rocket, Ben, Scarecrow, dan Two-Face. Mereka memimpin serangan yang terkoordinasi di distrik keuangan dengan geng mereka masing-masing. Batman, Nightwing, dan Batgirl tiba yang kemudian menyerang para penjahat tersebut. Dan dalam menghadapi jumlah yang luar biasa, Batman memutuskan untuk mengumpulkan para pemimpin geng penjahat yang selanjutnya agar bisa membawa mereka ke daerah yang kurang penduduknya. Batman bersama Batgirl dan Nightwing, mereka memancing para penjahat menuju Bat Park, sebuah tempat pinggiran kota Gotham, tepatnya di perpustakaan tempat Jack Napier sebelumnya yang belajar tentang hukum. Batman mengira tempat itu bakalan aman karena merupakan bagian dari rencana Jack. Batman kemudian mengendarai Batmobile untuk menyeret Croc dan Ben saat geng Two-Face mengejarnya. Ya, si Gordon dan Bullock pun tiba dengan helikopter dan Gordon membuat keputusan yang kontroversial, yaitu mengikuti Batman meskipun polisi di lapangan membutuhkan dukungan udara. Kali ini tebakan Batman ternyata salah. Ben dan Killer Croc menghancurkan perpustakaan tersebut. Batman pun tanpa pikir panjang berusaha mengejar mereka yang berakibat terluka parah akibat reruntuhan bangunan tersebut. Dengan keadaan yang bersimbah darah, Batman terhuyung-huyung masuk ke dalam mobil dan mengatur autopilot untuk mengantarnya kembali ke pintu masuk rahasia Batcave yang juga dia meninggalkan Batgirl dan Nightwing bersama Gordon yang baru tiba di tempat itu. Di tempat lain, Harleen dan Jack Napier mendatangi kantor hukum Hill and Hill yang terbengkalai. Harleen menyebutkan bahwa rencana Jack berhasil. Jack mengatakan bahwa kecerdasannya adalah hadiah dari sosok Joker. Dia kemudian menemukan dokumen rahasia yang memuat bukti keterlibatan orang-orang kaya yang ada di kota Gotham dalam aksi mereka yang memanfaatkan yang ditimbulkan Batman selama ini. Di Batcave, Batman tiba di sana. Dia berjalan dengan bekas jejak di lantai yang bersimbah darah. Dia berusaha mengobati dirinya sendiri. Akhirnya, yang tak sadarkan diri di samping Alfred yang juga dalam perawatan. Sementara si Alfred ternyata di saat itu juga Alfred terbangun dan bangkit. Dia melihat Batman yang jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, Jack membeberkan dokumen-dokumen yang dia ambil tadi untuk dapat digunakannya sebagai bukti agar bisa dapat memojokkan posisi GCPD, Gotham City Police Department, pejabat kota Gotham, maupun Batman sendiri. Dia berpidato di televisi yang disiarkan di seluruh kota Gotham dan menggunakan seorang anak untuk menggambarkan bagaimana Batman memiliki efek buruk di kota Gotham. Jack Napier mengungkapkan bahwa dokumen yang dia temukan di kantor hukum Hill membuktikan bahwa para elit kota telah menggunakan pembayaran yang tidak akuntabel yang membuat aliran dana untuk membayar berbagai macam kerusakan yang disebabkan Batman di kota Gotham.
dia menggunakan keputusan Batman itu untuk memindahkan pertempuran dari distrik keuangan ke Backport sebagai bukti bahwa Batman hanya melindungi sebanyak 1%. Dia kembali meminta orang-orang untuk meminta pertanggungjawaban Batman atas tindakannya selama ini. Sementara itu di Batcave, ya, si Bruce akhirnya bangun di tempat tidur si Alfred dan dia menemukan dirinya terhubung ke perangkat Freeze yang membuat Alfred tetap hidup. Dia pun shock menemukan tubuh Alfred yang ternyata telah mengobatinya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa terduduk di kursi. Bruce melihat itu menjadi sangat berduka dengan melihat catatan yang ditujukan kepadanya di atas meja. Pasca pemakaman si Alfred, ya, setelah Bruce pergi dari pemakaman, Dick Grayson dan Barbara Gordon masih di tempat itu. Ya, mereka berdua mengenang masa lalu mereka bersama di samping batu nisan Jason Todd. Dick Grayson mengungkapkan kepada Barbara bahwa Jason adalah Robin sebelum dirinya, serta menjelaskan bagaimana Jason diduga telah meninggal, walaupun mayatnya sampai ini tidak ditemukan. Dia juga menyebutkan bahwa dia pernah mencoba melarikan diri dari Batman, tetapi Alfred yang menemukan dan membawanya kembali. Baginya, sosok Alfred Pennyworth jauh lebih perhatian kepadanya daripada Batman sendiri. Ya, si Barbara yang mendengar semua cerita Dick Grayson membuatnya untuk mencegah niat Dick itu dan mengatakan kepadanya bahwa dengan kepergian Alfred yang selama ini merupakan kompas moral bagi Batman ataupun Bruce, maka satu-satunya yang bisa melindungi kota Gotham dari Batman adalah dengan kehadiran mereka berdua. Kembali di Backport, Jack dan Harlin sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu. Namun ada sekelompok preman yang mencoba merampok mereka. Si Harlin melawan mereka semua dan dengan sangat mudah dapat melumpuhkan para preman-preman itu. Tiba-tiba ada Duke Thomas. Dia adalah kepala preman yang ada di kawasan itu, yang telah mengorganisir para preman di tempat itu sekaligus untuk menjaga keamanan yang ada di lingkungan itu. Jack dan Harlin bertanya kepada Duke apakah ada tempat yang bisa membuat mereka untuk saling berbicara, dan si Duke Thomas pun membawa mereka ke pusat komunitas terdekat. Duke kemudian mengungkapkan bahwa dia telah bekerja dengan sekelompok orang untuk menjaga perdamaian di Backport. Jack Napier kemudian menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan Duke Thomas. Beralih ke GCPD. Ya, di kantor kepolisian kota Gotham, terlihat ada Komisaris Gordon sedang melakukan wawancara oleh banyak media yang menjelaskan bahwa interogasinya baru-baru ini kepada para penjahat mendapatkan hasil yang nihil. Ya, kemudian Batman menemuinya. Batman yakin bahwa aksi mereka kemarin ada hubungannya dengan alat pengontrol pikiran milik Mad Hatter. Sementara itu, Harley Quinn yang tidak menerima perubahan pada Joker berhasil menemukan sosok Clayface serta Mad Hatter yang dikurung oleh Jack Napier di tempat kediaman Jack sendiri. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Clayface maupun para penjahat Gotham, Harley Quinn meminta Mad Hatter untuk membuat alat baru yang bisa mengoverride alat pengontrol pikiran milik sebelumnya yang sudah berada di tangan Jack. Mad Hatter menyanggupi, dan di saat itulah mereka berdua menemukan para penjahat top Gotham yang ternyata dikurung di sebuah ruangan rahasia milik Jack Napier. Di jalanan kota Gotham, Komisaris Gordon bertemu dengan wali kota Gotham di mobil wali kota, di mana Gordon bertemu dengan pejabat orang nomor satu di kota Gotham itu untuk melakukan pembicaraan pribadi. Wali kota memerintahkan Gordon untuk menangkap Napier, tetapi Gordon menolak untuk melakukannya. Sambil berjalan, kendaraan mewah itu akhirnya tiba di sebuah rapat umum yang merupakan bagian dari kampanye Jack Napier untuk memilihnya sebagai anggota Dewan Kota Gotham.
Duke Thomas yang berada di atas panggung memberikan pidato yang mendukung Jack Napier untuk menjadi councilman anggota dewan di kota Gotham. Terlihat ada papan iklan raksasa Napier yang baru saja diresmikan. Kerumunan orang-orang yang meneriakkan dukungannya kepada Duke di saat Napier mulai berbicara di depan massa. Dengan dukungan dari Duke Thomas dan penghuni wilayah Backport, Jack Napier alias Joker mendeklarasikan dirinya sebagai calon anggota dewan. Napier menyampaikan pidato yang meriah tentang apa artinya ini bagi penduduk Backport ketika semua orang banyak menyuarakan dukungannya. Dia berhutang bahwa apa yang dia lakukan itu adalah langkah awal untuk membasmi korupsi yang ada di kota Gotham dan bagian dari revolusi untuk merebut kembali kota Gotham dari tangan para elit politik demi mengembalikannya kepada penduduk kota. Jack Napier kemudian memutuskan untuk memimpin pawai melalui jalan-jalan yang membuat petugas GCVD di lokasi menjadi gemetar. Saat hendak melakukan konvoi tersebut, opini aparat terbelah menjadi dua bagian. Komisaris Gordon berniat untuk membiarkan mereka karena sama sekali bukan termasuk tindak kejahatan. Sementara penyidikan Harvey Bullock berusaha mencegah pawai itu sekaligus menangkap Duke Thomas. Barisan pengunjuk rasa akhirnya sampai ke barisan petugas GCVD yang menghalangi jalan mereka dan Napier, Harlin, Duke, Gordon, Bullock, dan Montoya berdiskusi tentang izin dan hak mereka untuk berbaris dalam pawai tersebut. Saat Duke dan Bullock beradu argumen, Bullock kemudian menangkap Duke, sedangkan Batman meringkus Jack Napier. Hal itu membuat para massa menjadi marah dan menyerbu ke depan barisan mereka. Sebelum kerusuhan terjadi, aksi massa yang membuat kekacauan di jalanan, ditambah lagi pendukung Napier yang tersulut emosi dan berancang-ancang untuk menyerang Batman, Napier kemudian dengan cepat mencegah mereka dan mengatakan bahwa dia akan pergi bersama aparat kepolisian dengan sukarela bersama Harlin dan yang lainnya. Pasca peristiwa tersebut, siaran TV Inside Gotham kembali memberitakan tentang keributan yang baru saja terjadi di Backport dan apa arti kampanyenya si Napier untuk kota Gotham. Napier mengusulkan agar mereka mendistribusikan kembali dana kehancuran Batman untuk menciptakan satuan tugas elit yang menggabungkan warga dan polisi. Di kantor polisi, Jack dan Gordon berbicara tentang apa yang akan dia lakukan setelah dia menjadi anggota dewan, di mana Jack Napier berniat untuk menyerahkan dana kerusakan Batman, Batman Devastation Fund, kepada pihak kepolisian dan menggunakannya untuk membentuk tim GTO, Gotham Terror Operation. Yaitu sebuah tim elit yang diharapkan untuk dapat mengaktifkan tugas Batman sebagai pelindung kota Gotham sehingga mereka tidak membutuhkannya si Batman lagi. Selain itu, Napier meminta Gordon untuk mengajak Batgirl dan Nightwing berkomunikasi dengan pihak kepolisian dengan cara mewajibkan mereka menggunakan GPS dan body cam. Sedangkan untuk Batman sendiri, diharapkan nantinya akan berbagi teknologi yang digunakan kepada pihak kepolisian sehingga dapat membuat mereka lebih aman dan mudah untuk menangkap para kriminal. Kemudian pembicaraan pun berakhir. Jack dan Harlin pun pergi dan bertemu Duke Thomas di tangga di depan kantor polisi. Terlihat semakin mesranya hubungan kedua orang ini, si Napier dan Harlin. Duke yang melihatnya dengan lembut mendorong si Jack untuk mengajak si Harley berkencan. Di mana setelah itu Jack, Napier, dan Harlin menikmati malam yang mesra, menghabiskan sepanjang malam dengan berdua. Dengan kondisi yang sudah semakin serius, malam itu akhirnya mereka berpuncak pada hubungan yang romantis. Harlin akhirnya menggunakan cincin Jack Napier untuk melamar dan Jack pun menerimanya.
berpindah ke tempat lain. Harley Quinn yang sekarang mengganti namanya dengan sebutan Neo Joker sedang menyerbu Departemen Kepolisian Kota Gotham, turut bersama dengan pasukan penjahat kriminal yang telah dia kontrol berkat bantuan dari Mad Hatter. Akhirnya Batman, Nightwing, dan Batgirl berusaha membantu pihak kepolisian, tapi sepertinya usaha mereka tidak berhasil. Sementara itu, Neo Joker dan Mad Hatter berhasil menyelinap masuk ke dalam kantor dan mengunduh semua file-file milik GCPD. Sedangkan di atas gedung GCPD, Komisaris Gordon cukup kewalahan menghadapi para penjahat kriminal yang menyerang mereka. Walaupun ada bantuan dari beberapa pihak kepolisian yang ada di sana, ya Batman akhirnya datang dan menyelamatkan Gordon yang sempat dilemparkan oleh penjahat dari atas gedung GCPD. Dan akibat dari insiden inilah yang kemudian membuat Gordon menjadi semakin yakin bahwa tim GTO, Gotham Terror Operation, yang tadi yang diusulkan si Napier adalah solusi yang lebih nyata bagi kota Gotham. Dia pun memberi ultimatum pada Batman untuk bergabung dengan GTO atau tidak sama sekali. Kembali kita ke tempat Jack dan Harleen. Mereka menemukan bahwa alat pengontrol pikiran yang mereka miliki tidak berfungsi lagi. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi bertanya-tanya. Walaupun si Harleen sempat menduga itu mungkin saja adalah ulahnya si Harley Quinn. Tiba-tiba Neo Joker, Killer Croc, dan Ben muncul di apartemen mereka, di mana si Neo Joker kemudian menggunakan Killer Croc untuk mengancam si Jack Napier agar si Jack dapat mengeluarkan sifat Jokernya. Jack kemudian mengatakan kepadanya bahwa romansa itu tidak nyata dan bahwa dia bukanlah sosok Joker lagi. Neo Joker terkejut yang kemudian berusaha untuk membangun kembali sosok Joker dalam diri Napier, namun usahanya tetap saja gagal. Napier tetap bertahan dan memastikan bahwa dia tidak akan kembali menjadi sebagai Joker. Sebaliknya, dia akan berusaha merebut kembali kota Gotham yang sudah rusak oleh Joker sambil menjaga Harleen ada di sisinya. Di tempat lain, Gordon kembali menggunakan bat signal yang dimana bukan memanggil Batman, tetapi kali ini dia memanggil Nightwing dan Batgirl. Nah, ketika Batgirl dan Nightwing tiba di atas gedung GCPD, Gordon kemudian meyakinkan mereka berdua dan mendengarkan untuk apa yang sedang direncanakan oleh Napier. Dengan waktu sebanyak 10 menit, ya, si Jack Napier dapat menguraikan rencananya untuk membentuk satgas khusus yang kemudian menunjukkan kepada mereka fasilitas yang berteknologi tinggi yang penuh dengan kendaraan mobil cepat dan peralatan senjata yang mumpuni, dan tentu juga dengan perlengkapan senjata yang canggih. Dia menjelaskan bahwa dia bisa melakukan semua ini dengan mendistribusikan kembali Batman Devastation Fund, dana kehancuran Batman. Ya, maksud Napier adalah mengajak mereka berdua untuk bergabung dengan GTO demi membasmi kriminal yang ada di kota Gotham. Neo Joker, Mad Hatter, dan semua penjahat yang dikendalikan pikirannya yang lainnya kembali ke tempat Neo Joker untuk memeriksa data polisi yang mereka download tadi di GCVD. Nah, di saat itu juga Neo Joker menjelaskan kepada mereka semua bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Joker dan menjadi Harley Quinn untuk pertama kalinya. Akhirnya terungkap nih, dia adalah yang bernama asli Marian Drews yang bekerja sebagai menjadi salah satu karyawan yang ada di Bank Gotham. Di saat dia bekerja itulah yang kemudian dia bertemu Joker yang sedang merampok bank itu. Oleh karena itulah yang kemudian hari dia terobsesi dengan Harley Quinn dan mengubah penampilannya dengan menjadi Harley Quinn. Nah, setelah si Neo Joker ini bercerita, Mad Hatter akhirnya mendapatkan akses ke file rahasia dan menemukan bahwa ayahnya Victor Freeze alias si Mr. Freeze mungkin atau tidak nih adalah seorang Nazi yang sepertinya memiliki sesuatu hubungan kemitraan dengan Thomas dan Martha Wayne, ya orang tuanya si Bruce Wayne. Dalam artiannya adalah kedua orang tua Victor Freeze dan Bruce Wayne adalah seorang penganut paham Nazi.
Di area pelatihan markas GTO yang baru, Harley memberi Jack pelajaran sparring karena Jack berharap dia harus mengalahkan Batman dalam pertarungan di beberapa titik. Jack Napier kemudian berlatih bertarung bersama kekasihnya itu sendiri sambil menelan pil yang dia minum itu yang merupakan steroid yang telah membangun lebih banyak otot di tubuhnya. Sementara dalam pelatihan sparring mereka sudah terlihat gerakan yang mulai didapatkan si Napier. Dia sadar bahwa suatu saat nanti dia harus menghadapi Batman dalam pertarungan satu lawan satu, dan kali ini dia tidak mau kalah lagi untuk bertarung dengan Batman. Di tempat lain, Batman sedang menginvestigasi sebuah tempat yang diduga itu adalah tempatnya si Neo Joker. Kemudian dia bertemu dengan Nightwing dan Batgirl yang menjelaskan bahwasannya mereka berdua sedang terlambat karena ada pertemuan dengan Komisaris Gordon. Dalam penyidikannya di tempat itu, Batman menemukan kesimpulan bahwa para pikiran penjahat sedang dikendalikan oleh seseorang. Dia mulai menyadari ada hubungannya dengan antara Clayface dan Mad Hatter dengan New Joker beserta pasukan kriminal yang lainnya. Kemudian Nightwing memberitahu Batman bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk bergabung dengan GTO, Gotham Terror Operation. Batman menolak tawaran itu mentah-mentah, yang kemudian dia dan Nightwing berdebat tentang Gotham dan apakah Jack Napier telah benar-benar berubah atau tidak. Dengan adanya adu argumen tersebut di antara mereka berdua menjadi memanas, dan Batgirl melerai mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Batman pun kemudian pergi meninggalkan mereka dengan melepaskan grapple gunnya. Selanjutnya ternyata si Batman, wah, dia menemui si Harleen di atap apartemennya dengan menunjukkan bukti-bukti hubungan Napier dengan insiden serangan pasukan kriminal yang sebelumnya. Batman meminta si Harley untuk membantunya menangkap Napier. Harleen menolak dan menginginkan Batman bahwa Napier sudah berubah, memohon kepada Batman untuk melepaskannya karena Jack Napier yang sekarang ini bukanlah seorang penjahat. Dia berbuat baik untuk kota Gotham, dan begitu juga dengan Batman. Ya, Batman dan Jack Napier mereka berdua itu adalah menginginkan hal yang sama dengan kota Gotham mereka yang tercinta. Setelah mendengar penjelasan tersebut, membuat telinga si Batman menjadi panas. Dia menjadi emosi dan tanpa sepatah kata yang dia lontarkan kepada si Harley Quinn, dia pun kemudian pergi meninggalkan Harley Quinn. Setelah kepergian Batman, tanpa disadari, ya, di sana ada juga Jack Napier yang muncul dari bayangan yang gelap, dan sebenarnya dia telah melihat dari awal apa yang mereka berdua bicarakan. Di depan Wayne Manor, Mad Hatter dan Neo Joker berada di dalam kendaraan. Mereka sedang men-scanning area perumahan setelah menindaklanjuti hubungan yang aneh yang telah mereka temukan antara keluarga Freeze dengan Wayne yang berhubungan dengan Nazi. Dengan bantuan Poison Ivy, semua sistem keamanan yang berada di Wayne Manor berhasil dirusakkannya. Dengan begitu, membuat Neo Joker bersama Mad Hatter yang dengan leluasa bisa masuk ke dalam Wayne Mansion dan untuk mengetahui kebenaran keluarga Freeze dan Wayne yang berhubungan dengan Scourge Stevel Nazi. Di dalam ruangan, Mad Hatter menemukan file milik keluarga Freeze dan Scourge Stevel Nazi yang disingkat SS Nazi, serta ada beberapa cetak biru blueprint untuk terowongan yang tersembunyi yang berada di bawah Gotham. Batman yang mengetahui kehadiran mereka dari Batcave kemudian, ya, dia berganti kostum dan muncul sebagai Bruce Wayne dengan pakaian mandinya dan berpura-pura dia terkejut sambil ketakutan melihat Neo Joker bersama yang lainnya.
Ya tentu saja Neo Joker dan Poison Ivy yang sedang dikendalikan itu melumpuhkan Bruce, yang kemudian juga Neo Joker dan yang lainnya kabur meninggalkan mansion. Tidak lama setelah Neo Joker kabur, pasukan GTO pun hadir yang datang ke tempat Wayne Manor. Ternyata di situ adalah Duke, Nightwing dan Bird Girl yang ada bersama GTO. Mereka kemudian pergi mengejar Neo Joker ke jalan untuk menangkapnya. Aksi kebut-kebutan pun terjadi di jalanan, dan berkat kendaraan dan senjata canggih yang mereka miliki, tim GTO mulai berada di atas angin dalam menghadapi Neo Joker dan pasukan kriminalnya. Tanpa disangka nih, Batman muncul dengan Batmobilnya dan langsung menyerang Neo Joker. Dia berniat untuk mengetahui alasan Neo Joker menyusup masuk ke dalam mansion. Di saat Batman berhadapan dengan Neo Joker, Batman yang mengejarnya dan tanpa sengaja merobek tas sandang Neo Joker yang memperlihatkan otak Clayface dengan kartu kendali pikiran Mad Hatter. Sebelum mendapatkan jawaban dari Neo Joker, dia kemudian mendaratkan tendangan kepada Batman, gedebam, yang memungkinkan si Hatter pun dapat melarikan diri sebelum dia dapat diserang oleh Batman kembali. Dan setelah itu dia pun kabur, meninggalkan Batman yang sambil memegang foto Thomas Wayne dan Baron von Freeze yang sedang berjabat tangan dengan lingkungan orang-orang Nazi. Tapi sayangnya, aksi Batman tersebut mengakibatkan ambruknya jembatan. Ya, Komisaris Jim Gordon tidak tahan lagi terhadap ulah Batman dan memutuskan untuk mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Batman yang kini dia beri label sebagai super kriminal. Batman kembali ke labnya tempat dia bekerja dengan Victor Freeze untuk menyembuhkan Nora dan meminta Freeze untuk menjelaskan foto kedua orang tuanya itu. Namun ya, si Victor Freeze alias Mr. Freeze hanya mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tahu kalau Batman itu adalah Bruce Wayne. Sementara itu, blueprint yang berbekal catatan yang mereka temukan di Wayne Mansion, sekarang mereka menjelajahi terowongan dari cetak biru tersebut, dan akhirnya mereka menemukan sebuah laboratorium bawah tanah yang kelihatannya berisi senjata beku raksasa, sebuah senjata canggih super besar yang kemungkinan besar juga itu adalah milik Nazi yang tersimpan di suatu tempat rahasia di bawah kota Gotham. Di kantor GCPD, Gordon berbicara kepada anggota GTO, yaitu Jack, Harley, dan unit GTO yang lainnya. Mereka membicarakan penyusunan rencana untuk menangkap Batman. Di mana pada kesempatan ini juga, Komisaris Gordon meminta Nightwing dan Batgirl untuk membongkar identitas rahasia Batman. Batgirl menolak, tapi Nightwing mengatakan bahwa dia akan membantu pihak kepolisian untuk menangkap Batman. Namun tidak mengungkapkan identitas rahasianya si Batman. Mendengar itu, si Jack Napier pun juga menyetujui penjelasan Nightwing tersebut. Sedangkan Batgirl menjadi terkejut karena dia tidak menginginkan bagian dari rencana itu, dan kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka. Nah, setelah kepergian Batgirl, maka langkah selanjutnya bagi mereka adalah menyusun rencana untuk penangkapan Batman tersebut. Dengan menggunakan rencana yang disusun oleh GTO dengan melibatkan kendaraan GTO untuk mengejar Batmobil ke dalam perangkap yang dapat membutakan pandangan Batman, yang juga menggunakan EMP untuk menetralisir Batmobile. Karena mobil GTO tidak mungkin memadai untuk tanding kecepatan dengan Batmobile, Detektif Montoya pun menyarankan untuk menggunakan kendaraan yang seimbang dengan Batmobile sendiri yang jadul dan analog. Ya, si Nightwing pun kemudian memutuskan untuk membawa Batmobile yang tua, dan Gordon menetapkan bahwa dia yang akan mengendarainya dan menjadi orang penting dalam misi ini. Ya, untuk selanjutnya GTO menjalankan rencana mereka yang persiapkan
menyiapkan ini. Dan dengan sempurna, Gordon menyelesaikan pekerjaannya dengan menabrakkan Batmobil miliknya dengan kendaraan Batmobilnya si Batman. Di saat waktunya sudah tiba masuk dalam jebakan, ya, lampu yang bercahaya menyilaukan pandangan Batman, dan disitulah yang kemudian Batman membuatnya menjadi kurang fokus. Ditambah lagi nih dengan kondisi Batman yang masih lemah dan berdarah, yang kemudian membuatnya keluar dari Batmobil, yang kemudian juga sempat melarikan diri. Ya, namun ternyata dia bertemu pula nih dengan Jack Napier yang bertelanjang dada. Tentu saja pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi, gedebak gedebum, ya, saling bertukar pukulan. Dan dikarenakan Batman sudah mengalami luka parah sebelumnya, untuk kali ini pertarungan dapat dimenangkan oleh Jack Napier. Batman terkapar di lantai. Saat itu Jack menjadi termenung, mengutuk dirinya, apa yang baru saja dia lakukan. Kemudian dia pun membawa tubuh Batman untuk dia serahkan kepada pihak kepolisian Gotham, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, tanpa disangka, Neo Joker menyerang kota Gotham dengan menggunakan senjata raksasa yang baru dia temukan di sebelumnya. Senjata tersebut ternyata mampu membekukan apa saja yang dilewati dalam sinarnya itu. Dan hasilnya, sebagian kota Gotham berubah menjadi es. Ternyata, di balik itu, Neo Joker menyelipkan sebuah pesan yang bertuliskan "Kirim Joker", di mana maksudnya agar mereka, para pihak kepolisian, dapat mengirimkan Joker kepadanya jika tidak mau seluruh kota akan menjadi beku. Batgirl mendatangi Victor Freeze alias Mr. Freeze dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu terkait dengan Von Freeze, ayahnya si Victor, dan orang tuanya si Bruce yang berhubungan dengan Nazi. Meskipun begitu, Victor yang mengaku sudah mengetahui identitas asli dari Batman tidak berniat untuk membantu Batgirl untuk mengalahkan Neo Joker. Merasa Neo Joker dapat dia kalahkan, ya, si Jack Napier menelan pil yang lebih banyak dari yang seharusnya. Si Harley mencoba mengingatkannya, tapi si Napier tidak bergeming. Lebih dari Harley yang menyarankan agar mereka menyerahkan segala sesuatunya pada Neo Joker, Batman. Di saat sedang melakukan rapat bersama dengan Gordon dan tim GTO, di sudut lain tanpa diduga dan tanpa disangka, dengan tiba-tiba kepribadian Joker yang selama ini berada dalam tubuhnya si Napier muncul kembali dan merubah Jack Napier menjadi sosok psikopat Joker sambil tertawa terbahak-bahak. Di saat itu juga semua orang mengarahkan senjata kepadanya sambil berkata, "Jadi kirimkan saja apa yang wanita itu inginkan." Di saat semua orang yang ada di kantor GCPD bersiap untuk melakukan penyerangan kepada Jack yang berubah bentuk menjadi Joker, dia sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara si Harley Quinn alias si Harleen Quinzel menghampirinya sambil mengharapkan Jack Napier kembali ke bentuk normalnya. Ternyata Jack membuat penampilan singkatnya sebagai Joker hanya sebentar saja karena kehilangan kendali atas obatnya yang mulai kehilangan efek pengaruhnya. Kepribadian Joker yang muncul kembali ternyata diakui Jack Napier yang kembali ke bentuk normalnya sudah beberapa kali terjadi. Untuk kali ini dia masih sanggup untuk menahannya dan memastikan GTO untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. GTO dan Jack pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka agar dapat mengulur waktu, yang kemudian mengalahkan Neo Joker yang mengancam keselamatan warga Gotham. Sementara Batgirl dan Nightwing mengunjungi sel Batman yang ada di Arkham. Batman memberitahu mereka bahwa dia akhirnya menemukan jawabannya dan dia menunggu Harley Quinn mengirim Joker untuk menemuinya.
Dengan ditemani oleh Jim Gordon, Napier dan Harley pergi menemui Neo Joker dengan membawa Batmobile yang kemudian agar dapat berunding dengan Neo Joker dan para penjahat yang dikendalikan pikirannya. Neo Joker menegaskan kepada mereka bahwa yang dia minta hanyalah si Joker. Jack setuju untuk membawa kembali Joker jika itu yang akan menghentikan Neo Joker untuk membekukan kota Gotham. Pasca kejadian tersebut, Jack menjelajah keluar untuk berbagi percakapan pribadi dengan Harley Quinn. Jack Napier mengaku bahwa yang sesungguhnya dia inginkan adalah kota Gotham. Dia mengungkapkan kekecewaannya bahwa rencananya untuk menyelamatkan Gotham tidak akan berhasil pada akhirnya. Harley meyakinkannya dan pasti dapat melakukan satu hal yang tidak akan pernah dilakukan Joker dan Neo Joker. Dan salah satunya solusinya adalah bekerja sama dengan Batman. Nah, selanjutnya adegan kembali kepada pertemuan Jack Napier dengan Batman yang terkurung dalam sel tahanan penjara Arkham, seperti yang terjadi pada edisi yang pertama. Di saat inilah Jack mengunjungi sel Batman di Arkham dan dia meyakinkan Batman untuk bekerja dengannya dengan imbalan pengakuan penuh tentang semua yang telah dilakukan Jack selama setahun terakhir ini. Walaupun pada awalnya si Batman sempat sangat tidak mempercayainya bahwa Joker adalah Jack dan Jack tetap adalah Joker, namun Jack bersikeras bahwa dia adalah Jack Napier dan bukanlah Joker. Kemudian Jack pun membuka kunci borgolnya si Batman. Batman kemudian mengajak Jack untuk mengunjungi laboratorium tempat Victor yang menjaga istrinya yang sedang terbaring di tempat tidur. Di saat keluar dari Arkham Asylum, dalam perjalanan menuju laboratorium Victor Freeze, Batman meminta Napier menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Robin Jason Todd. Hanya saja si Jack pun menjelaskan bahwa memorinya telah diblokir oleh Joker. Batman kemudian memberikan jawaban, ya, jika dia ingin mengingatnya hanya dengan menutup mata dan sambil merenungkan apa yang terjadi pada saat itu. Ya, si Napier kemudian melakukannya, yang akhirnya dapat merasakannya. Dia melihat dalam ingatannya yang kemudian memberitahu Batman bahwa akibat disiksa oleh Joker, Robin Jason Todd akhirnya membuka kedok Batman yang bernama Bruce Wayne. Namun entah mengapa nih si Joker tidak jadi membunuhnya. Ternyata Joker memutuskan untuk melepaskan Robin begitu saja. Robin pun yang kini diliputi rasa benci terhadap Batman karena sudah dibuat sedemikian rupa, memilih untuk memalsukan kematiannya dan kemudian menghilang. Selain itu, Napier juga memberitahu Batman bahwa dia pun sudah tahu identitas Batman yang sebenarnya saat aliran dana kerusakan Batman, Batman Devastation Fund, yang ditempatkan pada perusahaan milik Bruce Wayne. Yang selanjutnya, mereka pun tiba di tempat Mr. Freeze. Di dalam laboratoriumnya Victor Freeze alias Mr. Freeze, Batman berhasil membuat Victor Freeze untuk membantu agar mengalahkan Neo Joker. Meski tidak tahu nih bagaimana cara untuk mematikan mesin cannon es raksasa tersebut, setidaknya Victor Freeze telah memberitahu mereka tentang keberadaan rahasia yang ada di bawah tanah Gotham, di mana salah satunya akan ditempatkan di lokasi persembunyian Neo Joker. Victor Freeze kemudian memberitahu mereka tentang jaringan terowongan yang membentang di bawah kota Gotham yang digunakan oleh Thomas Wayne untuk mengangkut persediaan bangunan dan peralatan medis. Batman menyimpulkan bahwa Neo Joker mencuri peta terowongan itu.
Kemudian Jack pun kembali ke kantor GTO dan tentu saja dia bertemu dengan ya anggota GTO yang lainnya. Mereka pun merencanakan serangan di mana dengan 7 bed mobil yang akan mereka gunakan untuk 7 terowongan agar dapat menyerang Neo Joker secara bersamaan. Jack Napier juga membawa anggota GTO di garasi untuk mengungkapkan Batman dan armada Batmobile yang siap membantu. Pikiran tentang Jack dan Batman bekerja sama. Namun entah kenapa nih tiba-tiba sekali lagi Jack kembali berubah menjadi sosok Joker. Walaupun sempat membuat Batman menyerangnya walaupun sebentar, yang pada akhirnya si Harley dan Batman dapat membantu Jack dalam keadaan normal kembali. Batman, Nightwing dan Batgirl melakukan percakapan pribadi tentang catatan yang dititipkan Alfred dan sampai saat ini ya belum dibaca juga oleh si Bruce Wayne sebelum Alfred meninggal, dan tentang apa yang diinginkan Bruce untuk mereka berdua. Batman memberitahu catatan itu yang ternyata tidak berani untuk dibacanya. Membayangkan jika seandainya saja dia pergi meninggalkan mereka berdua, dia juga akan menulis catatan untuk mereka berdua yang kemudian mereka pun saling berpelukan dan bergabung dengan GTO yang lainnya di Batmobile. Sebelum dia menyalakan mesin Batmobilnya, Batman memberitahu Gordon bahwa dia benar dan setelah malam ini dia akan melepaskan topengnya dan memberitahu Gotham kebenaran tentang Batman. Saat Batmobile meluncur cepat menuju tujuan mereka, Gordon mengulangi rencananya untuk mendapatkan meriam beku. Saat Batmobile Batman mendekati terowongan, Joker yang berada di samping Batman membuat penampilan dadakan. Ya, dia berubah menjadi Joker sekali lagi sambil berkata, "Aku tidak ingin berpura-pura." Sambil tertawa ala Joker, sekarang Jack Napier yang sudah berubah menjadi Joker, dan meskipun sekarang dia menjadi Joker, namun ternyata Jack Napier masih bisa mengendalikan dirinya dan memastikan bahwa untuk saat ini tujuan mereka sama, yaitu menjatuhkan Neo Joker. Joker dan Batman yang berada di dalam Batmobile dan sedang menuju ke markas Neo Joker, namun mereka tiba-tiba dihadang oleh Ben. Batman tidak menginginkan Joker, yang dia butuhkan saat ini adalah Jack Napier. Namun Joker mengatakan dia lebih berguna daripada Jack sendiri, yang terlebih di saat ini dalam situasi yang seperti ini. Sementara itu Nightwing, Batgirl, Duke Thomas dan yang lainnya berusaha untuk mengalahkan penjahat yang menjaga meriam Neo Joker. Neo Joker dan Mad Hatter mencoba mengatasi kegilaan yang terjadi di saat ini karena semua Batmobile yang berbeda muncul di dasar meriam dan mulai menyerang para penjahat. Sedangkan tim GTO yang lainnya berkumpul di meriam dan mereka bertemu dengan sekelompok penjahat yang berbeda-beda, yaitu Two-Face, Poison Ivy, Riddler, Roxy Rocket, Penguin dan Killer Croc. Mereka tidak dapat secara langsung melibatkan diri mereka karena mereka berisiko membahayakan terowongan. Batgirl dengan menggunakan sistem roket untuk mendorong dirinya ke atas meriam, namun dia diserang oleh Poison Ivy. Namun ternyata Poison Ivy, Neo Joker dan Mad Hatter terpaksa mundur karena Batgirl dibantu oleh Mr. Freeze. Nah, saat si Mr. Freeze bekerja untuk membalikkan efek meriam di Gotham, Joker yang tiba di tempat meriam tanpa pikir panjang langsung menghantam Neo Joker. Aksinya tersebut ternyata membuat alat pengontrol pikiran yang ada di kepala Neo Joker pun menjadi terlepas. Alhasil ya, para penjahat yang dikontrol oleh Neo Joker menjadi sadar kembali. Ditambah lagi serbuk lumpur Clayface yang berada dalam tubuh mereka keluar untuk menghidupkan kembali Clayface. Clayface yang tahu
ulah Napier terhadapnya, segera mengejar Napier dengan penuh emosi. Batman kemudian menyerahkan kunci Batmobilnya kepada Napier dan memintanya untuk mengarahkan Clayface menjauh darinya. Melihat itu, Harley pun juga turut ikut bersamanya. Ya, Joker kemudian mengemudikan kendaraan Batmobile. Nah, di dalam Batmobile, Joker kembali berubah menjadi Jack Napier. Dia memberitahu Harley bahwa untuk saat ini dia sudah bisa mengontrol Joker. Dia juga meminta maaf kepada Harley, yang kini dia akui benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Mereka dengan singkat dalam waktu yang tidak banyak, dengan keadaan yang berbahaya seperti ini, dikejar-kejar oleh Clayface. Ya, Jack dan Harley berbagi kenangan, menyatakan cinta di antara mereka berdua. Romantisme antara Harley dan Joker yang sangat luar biasa. Dalam aksi kejar-kejaran Batmobile dengan Clayface tersebut, di depan Batmobile terlihat sebuah pintu raksasa yang menyisakan celah kecil untuk mereka lewati. Namun, tidak cukup untuk Batmobile yang saat itu kondisinya rusak parah dan tidak bisa dikontrol lagi. Dari samping kiri, Neo Joker dan Mad Hatter muncul berboncengan. Neo Joker meminta Napier untuk ikut dengannya saja agar bisa dia selamat. Dengan tenang, Napier merespon dan mengaktifkan Batpod di kursi Harley, membiarkannya melewati celah, sementara dirinya sendiri tetap berada di dalam Batmobile. Namun, gedebam, terjadilah ledakan akibat tabrakan antara Batmobile dan Clayface yang menyelamatkan Harley melewati pintu yang besar. Sementara itu, di dalam tempat meriam raksasa beku, Mr. Freeze memodifikasi kanon tersebut dan membuat kembali bagian kota Gotham yang sebelumnya membeku menjadi normal kembali. Di sisi lain, sebagian besar super villain berhasil meloloskan diri di tengah-tengah yang terjadi. Batman menyelam di bawah air agar dapat mencari tubuh Jack yang tenggelam. Begitu menemukannya, Batman kemudian menyeretnya ke tempat yang aman, yang kemudian Batman berhasil menyelamatkan Jack Napier. Sementara itu, mengira Napier telah mati, Harley Quinn yang sangat marah dengan si Neo Joker menyerangnya dengan membabi buta, memukulnya sampai babak belur. Saat si Harley Quinn hendak membunuhnya, tiba-tiba si Duke Thomas kemudian menghubunginya dan memberitahunya bahwa Jack Napier masih hidup. Dia pun mengikat Neo Joker dan mengendarai Batcycle agar kembali ke dermaga yang dimaksud, yang dimana akhirnya dia pun bertemu kembali dengan Jack Napier dengan gembiranya mengetahui cintanya ternyata masih hidup. Walaupun demikian, Jack Napier tetap menghormati kesepakatannya dengan Batman dan memintanya untuk dibawa kembali ke Arkham Asylum sebelum dia berubah menjadi Joker. Di Arkham Asylum, dia meminta untuk dinikahkan dengan Harley Quinn selagi dia masih bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, di saat-saat terakhir, tepat saat mengucapkan janji pernikahannya di hadapan semua para saksi, Batman juga menjadi saksinya. Ternyata Jack Napier berubah kembali menjadi sosok Joker. Kemudian, Bat Family berkumpul bersama-sama, di mana di saat ini mereka akan membacakan surat yang ditinggalkan Alfred untuk Bruce Wayne. Ya, di mana Batman meminta mereka untuk menemaninya membaca pesan terakhir dari Alfred kepadanya. Di akhir pesan tersebut, si Alfred memberitahu Batman bahwa ada hadiah untuknya yang telah dipersiapkan di kamarnya.
Sebuah pengakuan Jack Napier yang sempat direkam dalam video diputar di saluran berita TV Inside Gotham, dan si Harley Quinn menyumbangkan segalanya untuk membantu membangun perpustakaan yang baru di Batport. Kemudian Batman menemui Harley Quinn dan memberitahunya bahwa dia sudah tahu kalau si Harley lah yang selama ini yang sebenarnya merancang semua kejadian ini, termasuk membuat pil untuk Joker. Harley tidak terkejut mengingat reputasi Batman sebagai detektif terhebat di dunia, namun dia terkejut dikala Batman memberitahunya bahwa Jack Napier juga sebenarnya sudah mengetahui tentang hal itu. Ya, sebelum pergi, si Harley Quinn memastikan bahwa tindakannya itu yang dia lakukan agar penduduk Gotham tahu bahwa ada sosok Jack Napier yang jauh berbeda dengan sosok Joker yang selama ini mereka ketahui. Dialah Kesatria Putih, White Knight untuk kota Gotham. Beberapa saat kemudian, Batman menemui Jim Gordon dan menyerahkan kunci-kunci Batmobile kepadanya untuk dapat digunakan oleh GTO. Seperti pada janjinya yang kemarin, Batman mengaku bahwa memang ada kalanya dia lepas kendali saat melawan musuhnya, sehingga ketidakpercayaan Gordon sebelumnya terhadap dirinya cukup beralasan. Sebaliknya, Gordon memastikan kepadanya bahwa kota Gotham masih membutuhkan keberadaan Batman sebagai pelindung mereka. Di akhir halaman, Batman membuka topengnya dan menunjukkan identitasnya kepada Gordon, menyatakan bahwa memberitahu siapa sebenarnya dirinya adalah satu-satunya cara agar warga kota Gotham dan terutama Komisaris Gordon tidak bisa mempercayainya lagi. Dan cerita Batman with Night pun ya berakhir sampai di sini.